إلهي إلهي تولي ditulis dan dirangkai oleh para ulama adalah tentang pengakuan dosa seorang hamba ketika seorang hamba berada di puncak penyesalan dan merasa tahu diri bahwa dia adalah seorang hamba yang kotor, sehingga dia mengatakan, Ilahi lastu lil firdausi ahla, Ilahi sesungguhnya saya tidak layak masuk ke surga Firdaus. Saya kotor, saya hina, saya penuh cela, saya banyak aib, saya banyak dosa. Sangat tidak layak saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Tidak ada satupun amal yang bisa saya banggakan sehingga menjadi jalan bagi saya masuk ke surga Firdausmu ya Allah. Kita harus merasa diri kita rendah di hadapan Allah. Itulah kenapa kita sujud. Dan Allah suka kepada orang yang merendahkan diri di hadapannya. Itulah kenapa Allah suka kepada hamba yang bersujud. Seandainya pintu surga itu terbuka dengan kunci amal solih, saya tidak punya kuncinya ya Allah. Saya beramal solih tetapi belum layak untuk membuka pintu surga. Saya sholat, saya puasa, saya tarawih, saya sedekah, tapi semua itu belum cukup untuk membuka pintu surga karena keterbatasan amal soleh saya. Masih banyak kesalahan dalam amal-amal yang saya kerjakan karena saya bodoh ya Allah. Lalu bagaimana nasib saya kelak di akhirat ya Allah? Jika ditimbang-timbang, sungguh kedurhakaan saya lebih sering daripada istighfar saya ya Allah. Saya tidak pantas menjadi penghuni surga ya Allah. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tetapi saya juga tidak akan kuat dengan azab neraka jahimu ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada satupun dari makhlukmu yang sanggup merasakan azab neraka. Semuanya takut kepada nerakamu ya Allah. Jangankan satu tahun, jangankan satu bulan, jangankan satu hari, sedetik pun tidak akan sanggup ya Allah. Karena saya mendengar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, azab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah dipakaikan baginya sendal terompah dari api yang membakar kakinya sampai mendidihkan kepalanya. Itulah azab yang paling ringan di neraka untuk orang yang paling ringan berbuat dosa. Bagaimana dengan saya ya Allah? Dosa saya banyak, saya pernah durhaka kepada ibu bapak saya. Itu saja sudah cukup bagi saya mendapatkan azab yang lebih besar di neraka, dan saya tidak sanggup ya Allah. Saya pernah durhaka kepada ibu saya marahi ibu saya karena satu kesalahan. Padahal saya lebih sering berbuat salah dibandingkan ibu saya. Tapi ibu memaafkan saya. Ketika di waktu kecil saya memecahkan barang-barang ibu saya memungut barang-barang itu sambil tersenyum, membelai kepala saya, mengatakan nasihat-nasihat yang baik. Sama sekali ibu saya tidak marah kepada saya saat itu. Tapi ketika telah dewasa, tidak sengaja ibu saya yang sudah tua renta kadang memecahkan barang saya, merugikan sedikit saja dari harta saya marah seperti setan ya Allah. Saya bentak ibu saya ya Allah, bahkan kadang membuat ibu saya terluka, kaget, takut.
Pantaskah seorang ibu merasa takut terhadap anak yang dia kandung 9 bulan, yang dia lahirkan dengan taruhan nyawa, yang dia susui dengan darah dagingnya, yang dia didik, dia jaga, yang dia berjaga di malam hari tidak tertidur demi untuk menjaga anaknya dari seekor gigitan nyamuk? Pantaskah ibu merasa takut terhadap anaknya sendiri? Cukup satu dosa besar saja durhaka kepada ibu membuat saya pantas masuk api neraka. Belum lagi dosa saya kepada ayah ketika saya berdebat habis-habisan di hadapan ayah saya, hanya ketika ayah saya menasihati saya dengan satu nasihat sederhana. Saya debat ia seolah-olah wawasan saya lebih banyak, ilmu saya lebih banyak, pergaulan saya lebih luas, pendidikan saya lebih tinggi. Padahal semua itu saya dapatkan hasil dari perjuangan dan pengorbanannya. Ketika keduanya sudah menjadi tua dan lemah, kadang keduanya rindu kepada saya, ya Allah. Mereka memberi kami pesan, ya Allah. Mereka bertanya, bagaimana kabarmu anakku? Tapi kami tidak peka. Hati kami tertutup dengan ego dan sombong. Kami tidak bisa membaca teks itu dari perasaan mereka. Kami hanya membaca teks mereka dan tidak segera membalasnya. Kami anggap teks dari orang tua kami tidak penting, masih bisa ditunda untuk dijawab nanti sore. Padahal mereka sedang kangen, sedang rindu kepada kami, ya Allah. Mereka tidak mengatakan kami rindu kepadamu, hai anakku, karena mereka tahu kalimat itu akan mengganggu kami. Kalimat itu akan menjadikan hari kami tidak lagi mudah. Kalimat itu akan merusak konsentrasi kami dalam bekerja. Kalimat itu akan menghalangi banyak urusan kami. Sehingga mereka menahan diri. Mereka hanya bertanya, apa kabar kami? Lalu kapan kami berbakti kepada mereka, ya Allah? Sampai seusia ini kami masih merepotkan mereka, ya Allah. Kapan kami akan berbakti kepada mereka? Rasanya kami lupa. Entah kapan kami pernah memijat kaki mereka setelah mereka seharian bekerja. Entah kapan kami pernah memberikan minuman hangat untuk mereka. Kami durhaka kepada orang tua kami, ya Allah. Bahkan setelah mereka wafat, kami lupa mendoakan mereka di dalam sholat kami. Harusnya kami disiksa di api neraka, tetapi kami tidak kuat, ya Allah. Belum lagi durhaka kedurhakaan kami yang lain, dosa-dosa besar kami yang lain. Kami pernah bermaksiat kepada-Mu diam-diam, ya Allah. Kami pernah berbuat dosa diam-diam, dan padahal kami tahu itu dosa besar. Tapi kami tidak peduli, kami tidak takut kepada-Mu. Seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah mitos, seolah-olah ancaman-Mu itu hanyalah fiktif, seolah-olah apa yang Engkau firmankan di dalam Al-Quran itu tidak benar-benar ada. Kami sombong menantang-Mu dengan berbuat dosa. Banyak dosa yang kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, ya Allah. Keluh lidah kami untuk menyebutkan lisan, untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Malu untuk menyebutkan dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang bisa kami harapkan dari-Mu selain Engkau terima taubat kami, ya Allah. Fahabli taubatan, beri kami taubat yang nasuha, ya Allah. Terima taubat kami, ya Allah. Kami belum berani meminta surga-Mu, kami juga tidak akan kuat dengan neraka-Mu. Kami meminta, terimalah taubat kami, penyesalan kami, janji kami untuk kembali kepada-Mu, memperbaiki diri. Teman-teman sekalian, mari kita baca bait itu dengan penyesalan. Kita baca bait itu seolah-olah kita sedang curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahilas fidausi ahla wa la aqwa ala nari jahimi fahab li ta'ala.
Faghfiru dhambil azimi fahab li taubatan